Kebakaran hebat landa Bukit Teletubies kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, Rabu, 6 September 2023. Tempat wisata ini pun ditutup total untuk sementara waktu, seiring kebakaran meluas ke berbagai sisi bukit dan padang savana. Kebakaran diduga berasal dari kegiatan pre-wedding yang dilakukan 6 orang pengunjung di Bukit Teletubies Gunung Bromo. Para pengunjung itu sudah diamankan pihak kepolisian, dan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Manajer WO ini berinisial AWEW, 41 tahun, warga Kabupaten Lumajang. Sedangkan pasangan calon pengantin kini sebatas menjadi saksi. Begitu juga dengan 3 kru lainnya yang ikut serta dalam sesi foto pre-wedding. AKBP Wisnuwardana mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi itu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan para ahli hukum pidana. 5 orang ini statusnya sebagai saksi, katanya, Kamis, 7 September 2023. Dalam pemeriksaan, personel Satreskrim berupaya mendalami peranan maupun alat bukti lain. Hal tersebut guna menentukan status kelima orang tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!